The Ocean Plastic Prevention Accelerator is a social innovation ecosystem builder program that supports and highlights businesses and innovative solutions that are working towards reducing ocean plastic pollution in Indonesia. We began in 2019 and are supported by the Incubation Network, a regional initiative that tackles plastic pollution by strengthening entrepreneurial ecosystem with key partners. We work together with businesses, innovators, communities, startups, multilateral organizations, and government to identify problems and gaps within local waste ecosystem and develop solutions to address them. Our activities include acceleration and landing pad programs, collaboration and networking facilitation, stakeholder engagement, and government program support. Bank Sampah Induk Surabaya berfokus pada kegiatan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat, kemudian kegiatan layanan jemput sampah, dan kegiatan jual beli sampah terpilah dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Manfaat yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan OPA tentu sangat banyak sekali. Di antara sekian banyak manfaat itu, yang paling terasa adalah jaringan. Karena kami percaya dengan berjejaring dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi sama dengan kami, sehingga kami bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap permasalahan persoalan sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. Rezeki Jayan bergerak di bidang pemilahan sampah plastik, khususnya plastik kresek. Plastik kresek ini karena nilai ekonominya rendah, maka banyak orang yang tidak peduli. Dengan ikut kami masuk ke WCA ini, kami bisa dibimbing masalah ilmu manajemen keuangan, tata kelola usaha. Alhamdulillah, dengan bimbingan ilmu yang kami dapat ini, kami terapkan dalam wirausaha kami. Saat ini Reko Sistem beroperasi di Surabaya dan fokus kami melakukan untuk koleksi dan pemilahan sampah. Bagaimana kontribusinya dalam pengurangan sampah secara total? Kami lakukan dengan pemilahan secara mendetail, sehingga total sampah yang kami terima akan tereduksi dengan cara pemilahan sampai ke 60 lebih kategori. IPCIK menawarkan sesi-sesi untuk edukasi mengenai pengelolaan sampah yang lebih makro ya, secara dilihat dari sisi regional Surabaya, abis itu Indonesia juga. Dan itu sangat berguna pengetahuannya bagi kami sebagai startup dan juga yang terhitung baru di dalam proses bisnis pengelolaan sampah ini. Robris berperan mengolah sampah plastik menjadi salah satu produk sustainable living, yaitu furniture, karena furniture akan digunakan oleh masyarakat dalam waktu jangka panjang. Robris mengikuti program Waste Community Accelerator untuk mendapatkan kolaborator-kolaborator dan stakeholder, dan kita bisa bernetworking dengan baik karena untuk bersama-sama mencapai visi kita, yaitu pengurangan sampah plastik di laut. We strive to strengthen and improve waste businesses and ecosystem, which will lead us to a more inclusive and circular waste economy. Let's collaborate and make an impact.